Aku ngomong nama, Pak. Jangan sini, Pak. Aku takut tidak dengan Bapak. Pak, kakek kita ketemu, aku takut tidak. Mari, mari, mari. Beliau ini, gak bisa jadi kawal. Aku ini dari SMP, gak pernah ada di Prabowo. Jangan sana, sana, Pak. Aku takut tidak, Pak. Aku ngomong nama, Pak. Jangan sini, Pak. Aku takut tidak dengan Bapak. Sebenarnya tidak ada adu jotos, mana lah wali kota Prabowo Muli adu jotos tidak ada, lempar-lemparan tidak ada. Karena lagi demikian, saya kan memimpin apel pertama gabungan, jadi seluruhnya bergabung. Saya menjelaskan kepada pegawai bahwa agar kiranya siapa yang melawan aturan tentang ASN, agarnya sadar, minimal mundurkan diri dari jabatan. Nah kemudian ada salah satu asisten tiga, namanya saya jelaskan, contoh. Asisten tiga itu, dulu kan jarang masuk kantor, absennya saja banyak, saya bilang, tapi tetap saya pertahankan sebagai menjabat eselon 2. Tapi apa jawabannya? Malah bahkan dia di masa pilkada kemarin menghina saya dan menjelek-jelekkan saya. Nah, sewaktu saya menyebut nama dia, dia maju ke depan. Kemudian saya suruh aja kesana, nanti aja saya bilang, saya takut, enggak, gitu aja kan. Jadi tidak ada yang namanya adu jotos, adu apa, tidak mungkin lah yang secara tertib jatuhkan oleh kota Prabowo Muli. Jadi itu hanya sekedar ya berita-berita membesarkan sesuatu.